Nih halo sahabat nih, saya baru saja merescue nih dari rumah warga. Nih, saya baru saja merescue biawak sahabat nih. Berapa sih modelnya membuat pelang seperti ini? Nih halo sahabat nih, saya baru saja merescue nih dari rumah warga. Nih, saya baru saja merescue biawak sahabat nih. Nih sahabat nih, saya baru saja merescue dari rumahnya warga. Ini masuk ke rumah warga nih sahabat nih. Para nusapator. Baru saja saya dapatkan nih, nanti saya taruh dulu dan nanti saya lepaskan lagi ya sahabat nih. Para nusapator, dan kita bawa ke rumah dulu. Tadi di saat saya menangkapnya ini tidak, perlawanannya sangat ganas. Nah sahabat, tadi saya sudah merescue biawak ini ya dari rumah warga ya yang masuk ke dapur sahabat. Dan berhubung hari ini udah sore ya, dan di rumah saya juga nggak ada kandang atau sangkar, saya akan melepaskan kembali si rescuean biawak ini ya. Dia ukurannya lumayan gede ya. Dan sekarang saya akan melepaskannya ya. Kita lepaskan. Bang sutradara tuh kak, jadi kameramen. Nah sahabat nih, ini ukuran biawaknya nih, dengan nama lain para nusapator ya, atau biawak air. Dan ini biawak Jawa ya sahabat ya. Dan sekarang saya lagi menuju ke tempat pelepasan biawak ya sahabat ya. Soalnya dari rumah saya ke dekat kali itu lumayan dekat ya, jadi saya akan melepaskan di dekat kali situ sahabat. Dan sepertinya biawak ini naik ke pemukiman warga karena di dekat sungai sini sudah tidak ada makanan untuk dia sahabat. Jadi kita lepaskan kembali ya, siapa tahu aja sekarang sudah banyak makanan. Dan mungkin dia masuk pemukiman warga karena banyak ayam-ayam ya. Kayaknya dia sering makan ayam warga nih. Ukurannya udah mulai gede juga nih. Nah di sini juga banyak anak-anaknya, ada Bang Alek juga nih. Seperti biasa Bang Alek selalu dengan saya. Saya selalu ditemani dengan Bang Alek ya sahabat. Nah sahabat nih, di sini terlihat kalau hewan dari alam ya sahabat, di sini ada kutunya nih, lihat nih. Di sini ada kutunya, lihat. Di sini ada kutu nih. Ada kutu biawak ya. Jadi kita ini udah dekat sungai sih, dekat kali ya. Jadi kita segera melepaskan, dan hari udah sore, udah mau hujan juga. Jadi kita lekas menuju ke tempat pelepasan si biawak ini ya sahabat ya. Atau para nusapator, biarkan dia lestari di alam ya sahabat. Ayo kita lepaskan. Nah sahabat, berhubung hari udah sore dan udah mau hujan juga sahabat, dan di sini saya sudah sampai ini kalinya nih sahabat nih. Di sini kalinya. Jadi kemungkinan saya akan melepaskan di sini ya sahabat ya. Biawaknya biarkan dia lestari di alamnya sahabat.
kita lepaskan. Dan ini tadi saya ikat juga nih, tadi dia sempat ngamuk dan banyak anak kecil, saya takut juga, jadi sekarang kita lepaskan dulu ikatannya baru kita lepaskan. Parah. Nah, sekarang kita lepaskan di sini. Bang Alek. Mana golok? Golok mana? Ya, ini ya. Golok Nah, sekarang kita akan melepaskan ya, sahabat. Nah, sahabat, sekarang kita lepaskan ya di sini dekat pinggir kali itu. Jadi kita lepaskan sini. Dulu baik juga, cai baik. Dekat pinggir kali. Dia masih lemas, sahabat nih. Belum mau lari. Biasanya dia langsung lari karena posisi masih lemas. Ayo lari. Dia masih nggak mau lari, masih lemes. Oh, banyak orang juga ya. Harusnya sih dia lari. Itu bro. Dia mau jalan, dong aja. Lari. Mana cum? Belum lihat. Air nih sahabat nih. Mungkin di sini. Karena lihat. Betul didinya. Tadi. Tapaknya mana ta? Nah, oke sahabat, biawaknya sudah saya rilis ya, sudah saya lepaskan lagi ke alamnya. Semoga dia lestari di dalamnya sahabat. Oke sahabat, bagi kalian yang belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya, di like dan di subscribe ya sahabat. Oke sahabat, terima kasih, salam sahabat. Itu biawak tuh. Kita makan. Mana? Ada bak anjing sih. Kita makan anjing. Biawak. Itu biawak tuh. Oh, tuh. Tuh ya, ada biawak, cuy. Tuh biawak tuh. Oh, tuh. Tuh. Iya, tuh. Tiga apa ya? Nah, berakhir sampai di sini. Oke. Nih.